Nah, kelakuan si Manto. Orang mah udah cepet-cepet buru-buru. Ayo, mana helmnya? Malah main lagi, padahal udah mandi. Tuh, gimana gak gatel-gatel sini, coba. Nih, baru selesai mandi, keringetan lagi. Yeah. Sahabat Feni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan hari ini Feni mau ngebuburit sama Kakang. Ya, tadi udah ngebuburit sama Dido dan sekarang Feni mau ngebuburit sama Kakang. Dan sekarang itu jam 5 lewat 5 ya. Dedo, Bunda mau berangkat dulu ya. Jangan nangis. Jadi sekarang itu Feni mau ke apotek dulu, mau beli obat buat Kakang karena tadi Kakang tiba-tiba bentol-bentol. Dan terus sekarang seperti biasa kita naik motor, kita juga mau lanjut ke Alman Kurma karena kebetulan stok kurma di rumah habis ya. Kemarin kebetulan ada saudara, jadi kurma yang di rumah dibawa, dikasih buat saudara maksudnya gitu. Ini anak kayaknya senang, disangkanya diajak ini. Nah, buat teman-teman yang pengen order kurma, berbagai macam jenis kurma atau oleh-oleh umroh dan haji lainnya, silahkan kalian hubungi admin Alman Kurma di sini. Oke guys, sekarang kita mau berangkat dulu dan Dedo suruh kita masuk ke dalam. Dadah, Dedo nggak ikut. Dadah, oh mana dadahnya? Dah, Bunda berangkat dulu ya. Dadah, Salim dulu, Salim. Salim, mana Salimnya? Salim, oh nggak mau Salim. Salim dulu, aduh. Ya Allah, sampai kejeduk kok diemnya, Mbak. Ya, ayo, ayo, ayo. Dedo ke dalam dulu ya. Dedo ke dalam dulu. Uti! Uti nih, Dedo nih, ambil dulu. Bunda mau berangkat ya. Ubung berangkat. Dadah. Pintar sekarang gak nangis. Liatin ke sini, Ti. Udah diajak jalan, jadi dia gak ngambek. Nah gitu caranya berarti. Dah, Ubun berangkat ya. Assalamualaikum, tutup. Assalamualaikum. Yeay, berhasil, tidak nangis guys. Oke, sekarang Fanny. Ternyata nangis. Nangis, Ti? Yaudah, udah ya. Langsung diajak nonton. Oke guys, sekarang kita mau berangkat dulu. Pokoknya ikutin terus video Feni kali ini. Nah, kelakuan si Manto. Orang mah udah cepet-cepet buru-buru. Ayo, mana helmnya? Malah main lagi, padahal udah mandi. Ya, gimana gak gatel-gatel. Tuh, gimana gak gatel-gatel. Sini, coba. Nih, baru selesai mandi, keringetan lagi. Oke, sekarang ya jangan digaruk. Semakin digaruk, apalagi kuku kamu panjang, kotor kan ya. Pegang dulu. Oke guys, sekarang kita mau berangkat dulu ya. Pokoknya ikutin terus video kita kali ini. Sekarang kita mau ke Alman Kurma dulu. Oke, dan sekarang kita udah sampai di Alman Kurma. Nih, Masya Allah, stok air zam-zam tinggal segini nih. Kemarin penuh nyampe segini. Nah, kalau yang ukuran kecilnya masih banyak tuh. Ya. Nih, Mamu kemarin baru restock tinggal segini lagi. Nah, sekarang Feni mau bawa kurma mejol. 1 kilo aja deh, Teh. Iya. Sukarinya sekarang ada enggak, Teh, sukari? Ada. Mana sukari? Nah, sukarinya juga 1 kilo deh, Teh, ya. Bawa sukari sama mejol 1 kilo. Kalau kurma muda sekarang lagi ready enggak, Teh? Udah tinggal dikit ya, udah tinggal menipis tuh stoknya kurma muda, sudah mulai menipis. Jadi buat teman-teman yang mau order kurma silahkan langsung hubungi nomor admin di sini. Nah ini nih sukarinya tuh, oh mantap banget, mejolnya apalagi favorit banget tuh, mantap ya. Jadi di sini ada juga coklat. Terus kacang-kacangan nih, kacang-kacang Arab, kacang almond. Nah ini coklatnya coklat kayak gini nih, coklat kerikil. Kakang mau ini? Udah. Ini berapa, Teh? Seperempat ya? Ya udah, Kakang bawa yang kecil nih. Nah, Kakang bawa ini. Terus apa lagi?
kacang almond yang ori sama kacang almond yang susu atau karamel ini nih ya. Enak banget ini, favorit. Dan ada beras basmati juga nih. Beras basmati yang ukuran 1 kilo. Ya. Tuh. Kalau kurma yang ready sekarang sukari, mejol, terus ajwa ada, Teh udah datang ya kemarin ya? Ada. Ajwa, terus apa lagi yang ada yang ready, Teh? Rutop masih ada, rutop. Rutop masih ada ya? Masih ada. Kakak nggak boleh. Nah, oke, okay. Sekarang kita mau bungkus dulu untuk dibawa ke rumah ya ini. Kurma mejolnya tuh. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Oke, okay, tidak lupa ya kalau buka puasa itu harus ada goreng-gorengan. Dan ini goreng-gorengan langganan Ubun. Ada molen, ada kroket dan lain-lainnya tuh. Ini gorengannya di depan Lotus di situ. Oke Kang, langsung dimasukin aja tali dulu itunya. Tali apa? Tali apa? Tali. Nah, kita masukkan dulu ke sini. Sekarang kita lanjut pulang ya. Bunda pengen beli minuman dingin sih. Tapi Bunda nanti mau bikin dessert aja deh. Kita pulang dulu aja ya. Sekarang mau jajan apa lagi? Gak ada. Kita lanjut pulang aja ya. Oke guys, sekarang kita lanjut pulang karena sekarang udah jam 6:30 tuh. Berapa menit lagi waktunya buka puasa? Aduh duh. 5 menit lah, 10 menitan lagi. 10 menit lagi kita mau buka puasa. Bunda, Deng, Bunda mau buka puasa, nanti kita lanjut lagi kalau udah di rumah ya. Oke, dan kita udah selesai beli obat Kakang ya ini. Di Kakang tiba-tiba bentol-bentol. Tadi itu masih ada enggak? Masih itu. Nanti diminumnya sebelum tidur ya. Ini tuh apoteknya enggak jauh dari rumah kita ya, Kang? Iya, deket banget itu ke sana. Udah nyampe. Nih, pegang aja lah, enggak usah dikedalemin ya. Oke, sekarang kita langsung ke rumah karena kayaknya bentar lagi mau azan ini. Ya, tuh. Kakang mau jalan? Mau naik motor? Jalan aja. Enak aja temenin Bunda. Dasar kirain teh. Ya, temenin Bunda. Sekarang mah udah beda, guys. Enggak so sweet. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Oke, alhamdulillah udah buka puasa. Tadi Fanny udah minum air zam-zam juga ya. Nih air zam-zam dari Alman Kurma ya. Kita habisin dulu deh air zam-zamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi kangen minum air zam-zam langsung di Masjidil Haram nih. Jadi di Alman Kurma tuh selain air zam-zam yang besar tadi, ada juga yang kayak gini untuk paketan oleh-oleh umroh. Jadi buat teman-teman yang mau bikin oleh-oleh umroh, paketan oleh-oleh umroh juga ada ya di Alman Kurma. Nah, ini Feni mau kasih tau sama kalian nih, ini dia dessert. Sini, maju-maju. Dessert atau takjil yang suka Feni buat ya. Jadi, si kurma mejol, Feni paling suka kurma mejol. Nih, kurma mejol di Alman Kurma tuh bener-bener premium ya, besar banget nih kayak gini. Dagingnya tuh, Masya Allah, empuk banget dan si bijinya tuh kecil. Tuh. Ya, nah ini terus kita robek-robek si kurmanya, kita masukin ke nata de coco sama es ya. Tadi kita udah masukin es nih, sini maju-maju. Tuh, ini ada nata de coco, maju aja zoom gak apa-apa. Nah ini ada nata de coco, tuh ada es sama kurma mejol tadi. Dan kita campur sama yogurt. Tuh, Masya Allah. Ini nikmat banget, guys. Nikmat, sehat, ya. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sana biasanya kurma itu dicocol sama... Apa sih, Bi? Nah, kebetulan Kang Alman lagi nemenin Feni buka puasa. Kurma tuh biasanya di sana dicocol sama apa, Bi? Sama gista. Gista. Gista tuh kayak fresh cream gitu, ya. Bunda baru buka puasa nih, Bi. Insya Allah. Dan buka puasa dulu ya. Nah, okay. Kang Alman walaupun lagi sibuk tetap aja teleponan seperti ini nih guys.
Nih lagi sibuk beliau, lagi ngedit-ngedit, lagi posting-posting. Nah, tapi tetap aja lah nemenin walaupun nggak ngobrol. Ya, sini kita maju-maju. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perpaduan antara kurma, mana yang kecil ya potongannya. Nah, kurma dan apa, nata de coco kita seruput ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis dari kurma, asam dan creamy dari yogurt, juga seger dari nata de coco. Comel. Comel lagi rebutan papih sama Dedo tuh. Kita makan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa berkata-kata, enak banget. Seger. Ini teman-teman bisa cobain di rumah ya. Mantap. Saya ini mau langsung tadi Ibu Feni itu orderin Nah, ini dibawa dari Lembang. Ini di rumah makan Bu Ade namanya. Favorit kita ya. Aduh, comel. Ini terlalu penuh. Karena kita mau bongkar dulu nasi bakarnya, guys. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada sambalnya. Sambalnya kita simpen di sini. Ini kita nyobain sambal nasi bakarnya. Isinya apa ya, by the way? Oh, ayam suwir. Kita cobain ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana fi ma ada benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi banget. Nasi bakarnya wangi banget, guys. Perkedel jagung Bu Ade. Mantap. Cocol sambal. Nasi bakarnya ini mah beli di sini di Subang. Nah, kalau yang ini dari Lembang. Wangi banget nasi bakar tuh. Cuma ini sayangnya nggak ada kemanginya. Mantap, Bi. Bunda lagi makan nasi bakar loh. Mantap. Yaudah, sok makan aja dulu ya. Aku mau ngopi dulu. Kita minum dulu, guys. Ternyata sambalnya pedas. Kakak udah sholat maghrib belum? Sholat dulu. Oke. Sholat dulu. Kita kasih suapan lagi. Gimana kalau kita ambil ini? Ini tahunya ya. Cobain tahunya deh, yang dari paketan nasi bakar. Enak. Nih sambal. Kita campurin ke nasi bakar. Nikmat, guys, Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat banget ini. Udah disediain Ibu dari sore tadi ini. Feni sampai lupa tadi, Feni beli gorengan. Gorengannya tadi udah diserbu sama para bocil. Nikmat banget. Buka puasa kali ini. Minum air zam-zam. Kurma. Makan kurma. Bikin tajil ini. Sama disediain nasi bakar plus kesukaan banget ini. Apa namanya, perkedel jagung Bu Ade, warung Bu Ade Lembang. Nikmat banget.
Oke guys, alhamdulillah Fenya mau lanjut dulu makan dan mau sholat maghrib juga karena maghrib itu waktunya pendek banget. Jadi ini makannya kita harus cut dulu ya. Kita sholat maghrib dulu. Segitu dulu aja video Fenny kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semua. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen order berbagai jenis kurma, oleh-oleh umroh lainnya, kacang, coklat, cemilan dari Arab juga ada tadi ya, seperti makmul, coklat kurma. Pokoknya insyaallah yang kalian butuhkan untuk oleh-oleh umroh ada di Alman Kurma. Silakan langsung hubungi nomor admin di sini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.